Lale lo, le lo, le lo, le ku, cikiwir, cikiwir. Hei, ketemu lagi dengan Om MJ. One, two, three, four. Ya, apa kabarnya semua Om dan Tante, Bro dan Si, semuanya lah ya pokoknya. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat juga ya. Dan kita masih akan membahas kartu-kartu Pokemon. Sebentar. Salam Ichikiwir dulu untuk semua para om dan tante yang sudah hadir di sini. Oke deh. Dan kita masih dalam usaha untuk mengumpulin semua kartu Pokemon V yang kayak gini nih. Ya, jadi kita masih terus berusaha. Semoga tahun 2023 kita bisa kumpulin semua kartu Pokemon V ini. Karena ini sudah tidak diproduksi lagi nih kalau nggak salah nih tahun ini. Karena sudah ada kartu Pokemon baru, yaitu kartu Pokemon EX. Baiklah, kalau gitu kita akan langsung saja seperti biasa. Di tangan saya ini sudah ada bungkusan. Ini dari Kmart dari Surabaya ini. Nah, ya. Ini yang belinya di Surabaya, di Tokopedia. Oke deh, kalau gitu kira-kira Kmart ini Om MJ belinya apa aja ya hunting online di Kmart ini ya. Kalau gitu langsung saja dibuka, yuk. Oke, ini masih di segel. Kita akan langsung lihat dalamnya kayak. Wah, ini dia. Dalamnya. Oh, ini dikasih bonus nih. Sama Kmart ya. Karena udah beberapa kali. Udah sering juga sih beli ke sana. Kita langsung lihat dulu kartu-kartu bonusnya. Menarik-menarik. Oke, ini dia seperti ini ya. Oh, keren-keren semua ini. Ini ada Stunfisk. Lalu ini ada kartu Fairy nih. Energy tapi yang Fairy. Ini udah nggak keluar lagi nih. Energy Fairy ini. Lalu ada Hunter. Terus ada kartu Trainer. Ada Ingo dan Emmet. Emmet ya. Lalu ada, oh. Ini permintaan kerjasama. Lalu ada Banette. Kutukan, apa ini? Degradasi. Ada kartu Trainer juga. Ada Looker. Ada Bronzor. Ada Kroagung. Dan juga ada Energy kembali yang Energy Api. Oke. Wah, keren ini. Oke ya, jadi ini dia bonusnya dari Kmart. Wah, cukup banyak juga ya bonus-bonusnya. Keren nih, dikasih bonus sama Kmart. Ya sudah, kalau gitu kita taruh bonusnya. Kita taruh di sini. Oke ya, jadi sekarang mari kita lihat Om MJ dapatnya kartu Pokemon apa aja. Yang pasti nih kartu-kartu Pokemon V, atau V-Star, atau kartu GX, dan sebagainya. Oke, kita akan mulai dari kartu pertama. Kita punya Tapu Lele GX. Ini udah jarang sekali nih Tapu Lele GX ini. Ini diambil dari seri 25 tahun Pokemon. Ini langka loh, ini loh Tapu Lele GX ini. Wah, dan kita juga punya yang edisi, apa ini ya, Bling Bling ya. Edisi Bling Bling. Ini edisi Tapu Lele GX bahasa Indonesia.
TD nih, jadi ini nggak ada foilnya. Ini karena ini kartu promo, biasanya kalau di Jepang atau di Amerika, mereka tuh ada loh yang ngumpulin khusus untuk kartu-kartu promo ini. Kartu promo itu apa sih? Kartu promo itu yang ada capnya di sini. Dan biasanya sini ada tulisannya promo. Jadi dia hanya keluar di saat promo itu aja. Karena kartu Pokemon ini kan kerjasama sama banyak perusahaan-perusahaan lain. Jadi dia sering mengeluarkan kartu-kartu promo. Wah, menarik banget. Kita taruh di sini. Lanjut lagi, Om MJ punya apa ya? Oke, Om MJ punya... Bentar nih, kayaknya kita taruh sini ya, supaya nanti bisa ditaruh. Nah, ini dia. Ini namanya Mawil. Gimana sih? Mawil. Mawil V. Ya, ini dia. Ini agak bengkok ya kartunya. Kartu-kartu V ini memang biasanya gitu, dia agak bengkok gitu. Mungkin karena foilnya, besinya yang membuat dia menjadi bengkok seperti ini. Tapi kilatannya, aduh, luar biasa. Keren banget, bagus banget ini Mawile V. Seperti ini gambarnya. Oh, nama serangannya gamparan kekesalan. Oh, digampar gitu ya. Taplok gitu. Gigit jatuh. Oh, keren banget. Mawile V. Ini dia kartu Pokemon-nya. Wow. Oh, nice. Kilauannya itu menarik sekali. Oke, kita taruh di sini. Tuh, jadi bisa. Lanjut lagi, kita punya ini apa ini? Torterra. Torterra, ini kayaknya kartu bonus ya. Ini termasuk rare, tapi dia rare biasa. Jadi, kartunya nggak full art, hanya ada kecil saja kotak di situ. Tapi hologram, kartunya hologram sih. Namanya Evolution Press. Torterra. Wah, keren. Ini bonus ini dari Kmart. Thank you. Lalu Dusnoir. Ini juga sama. Ini bonus juga nih. Dusnoir. Ini adalah kartu Pokemon. Yang rare juga. Tapi rare biasa. Kita taruh di sini aja lah ya. Oke. Lanjut lagi. Oh, Gudra. Ini juga sama. Ini kayaknya bonus juga. Penginapan baja. Wah. Ini dia. Gudra, Hisuian Gudra, wah, ini tetap ada foilnya sih, cuman dia kartunya tuh nggak, gambarnya tuh nggak full. Oke, kita taruh di sini, lanjut lagi. Ya, masih dikasih kartu bonus lagi, kita punya Diancie. Wah, keren ya kartu bonus-bonusnya ini, foilnya tuh bagus-bagus. Nah, ini dia. Kartu apa ini namanya ini? Princess Curtain Diancie. Oke, kita taruh di sini. Lanjut lagi. Masih dikasih kartu bonus lagi. Wah, banyak ini kartu bonusnya. Kali ini ada Magnezone. Magnezone foil. Wow, keren nih. Power Gib Beam itunya ya. Kita taruh di sini. Ya, lanjut lagi. Oke. Nah, ini dia. Kita dikasih Decidueye V. Ini kalau nggak salah saya sudah pernah punya juga. Jadi nanti kita akan taruh di sini ya. Taruh di folder ini. Kartu-kartu yang sudah dipunyai kita taruh di situ. Oh, keren tapi lihat foilnya. Bagus sekali. Gambarnya juga bagus. Ini perburuan gunung. Tembakan jarak dekat. Wah. Oke, kilauannya menarik sekali. Decidueye V.
Ya ada Torterra, Dus Noir, ini bonusnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Wah, dikasih 5 nih bonusnya nih. Keren banget ini dari Kmart. Wow. Wah, keren, 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 keren. Kita juga dikasih bonus tadi kartu-kartu seperti ini ya. Ada yang kartu biasanya, ini dia. Wah, cukup banyak juga ini yang dikasih sama Kmart. Thank you banget untuk Kmart. Ya, jadi sampai di sini dulu video dari Om MJ. Semoga keseruan Om MJ dalam mencari atau memenuhi atau melengkapi semua kartu Pokemon V di tahun 2023 bisa tercapai dan juga bisa apa ya? Bisa nanti kita share lah di akhir tahun 2023 apa saja kartu V yang akhirnya bisa dikumpulin sama Om MJ. Kalau memang nggak dapat semua ya nggak apa-apa ya. Namanya juga berusaha, tapi kalau nggak berhasil ya nggak apa-apa juga sih. Oke, jadi ini ya kartu-kartu Pokemon V yang sudah di hunting oleh Om MJ. Dan tetap stay tune di channel MJ Hobby, terus ikuti update-update terbaru dari Om MJ. Jadi subscribe, jangan lupa berikan like dan juga berikan komentar. Kita senang sekali untuk membaca dan juga membalas komentar-komentar semua penonton di sini. Thank you, kita ketemu lagi di video-video yang lain dan goodbye. Bye.